Kalau perkap itu mau dia dari harian pagi surya. Jadi saat ini saya sedang berada di lapangan Kodam 5 Surabaya. Nah, bisa terlihat antusias masyarakat Surabaya dan sekitarnya sedang mengantri untuk menukarkan uang pecahan. Jadi ini adalah hari pertama mobil kas keliling ini ada di Kodam Brawijaya 5. Tepatnya di lapangan Kodam Brawijaya 5 Surabaya. Rencananya Bank Indonesia mengadakan kas keliling ini di lapangan Kodam selama 3 hari mulai terhitung hari ini. Sebanyak 11 mobil kas keliling ini standby di sini untuk melayani penukaran uang. Mulai 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, dan 20.000-an. Banyak masyarakat yang akhirnya harus pulang ya dengan tangan kosong karena memang yang mereka ingin tukar misalnya uang 10 ribuan dan 20 ribuan habis tertukar. Sementara antrian masih sangat panjang di sini. Oke, sebagai informasi, jadi ini ada 11 mobil kas keliling yang standby di lapangan Kodam Brawijaya 5 mulai hari ini hingga 2 hari ke depan. Ibu rencananya mau tukar uang berapa? 5.000-an sama 2.000-an. Sudah? Belum, ini masih ngantri ya? Iya. Katanya yang habis berapa Bu pecahannya? Pecahannya 2.000, 5.000, 10.000 juga habis nih Kak. Oke. Ngantri dari jam berapa Bu? Jam 9. Sekarang belum dapat. Belum dapat sama sekali. Belum sama sekali. Rencana kalau misalnya nggak dapat besok datang lagi nggak? Iya. Oke. Selalu setiap tahun begini atau gimana Bu? Panjenengan baru pertama kali atau? Tahun kemarin cuma satu kali. Tapi ya langsung dapat. Langsung dapat. Ya. Ini jam 9 belum dapat ya? Iya. Tadi jam 9 itu udah ramai seperti ini Bu. Ramai di situ. Tapi ya belum buka ini tapi seru banget. Oh oke, okay. Ya Bu. Nggak nyoba, ini kan tas salah satu bank nih. Nah Ibu nggak nyoba yang di tempat lain? Tadi di BRI situ, di tengah-tengah habis juga tinggal 20-an, terus ngantri ke sini kalian juga habis. Oke, okay. Wow. Jadi salah satu pengunjung ini sudah antri mulai jam 9 tadi tapi tidak dapat uang yang diinginkan yaitu uang pecahan 2.000-an dan 5.000-an. Sementara yang tersisa saat ini seperti yang mereka katakan tinggal uang pecahan 20.000-an saja. Saya ulangi informasinya bahwa penukaran uang pecahan ini berlangsung selama 3 hari ke depan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan 11 mobil atau mobil kas keliling ya. Oke, demikian liputan dari saya Pipit dari lapangan Kodam 5 Brawijaya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.